mempermudah pengelupasannya nanti. Ini aku mulai di bagian telurnya dulu, bagian yang paling susah. Satu tip guys untuk mempermudah penyiangan atau pencabutannya, balutkan plester di jari. Lihat guys, jadi gampang banget nempelin sisa-sisa stikernya. Panaskan 315 Fahrenheit dan set 30 detik. Siapkan juga easy press mat-nya. Panaskan 5 detik. Sedikit ditekan setiap prosesnya ya. Ini bagian paling menyenangkan, guys. Mengelupasi stiker setelah kaosnya dingin.
Tara, dan ini hasil akhirnya. Sedikit ditata coklat dan kaosnya. Semoga video ini menginspirasi kreativitas kalian. Klik tombol subscribe-nya untuk menemukan ide-ide lain. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.